Syaitan bila kita nak tidur malam, dia akan sangkutkan pada leher kita 3 tali. Sebiji macam anjing petang-petang yang orang Cina bawa berjalan, itulah rupa kita masa tidur. Syaitan pegang tali macam ni. Idza nama bi kulli uqdatin yadrib 'alaika lailatan tawila. Bila kau tidur dengan ketiga-tiga tali ini, kau akan tidur tak sedar-sedar, kata Nabi. Katalah kau tersedar rumah depan surau. Fa iza staiqadha fadzaka Allah in halat uqdatun. Allahu akbar, Allahu akbar, kita bangun. Putus satu tali, ada lagi 2. Dia tarik balik. Tidur baru azan. Belum komat lagi. Imam on the way. Oh, imam on the way. Ya tak, ya tidur. Rumah depan surau, tidur lagi lah. Sadar-sadar, Allah Akbar, Allah Akbar, Surah La Ilaha Allah, Allah lambat aku ni. Putus satu tali, ada satu lagi. Baru komat. Imam ni baca panjang lagu mengilai-ngilai ni kan. Relax dulu. Ya tak, ya tidur. Sedar-sedar pukul 8. Habis. Ini kerjaan syaitan. Sebab itu hadis buat Muslim ni menjadi peringatan kepada kita. Eh, bukan senang nak datang subuh berjemaah ni. Kempen boleh buat, tak ada masalah. Tuan-tuan surau Al-Hidayah nak buat kempen, boleh. Subuh perdana, kempen beramai, boleh. Tapi konsisten payah nak dapat. Sebab kita berhadapan musuh yang begitu berpengalaman luas. Menggoda manusia tak datang sembahyang subuh. Terror betul dia. Tapi untuk diri kita, amalkanlah membaca Quran, amalkanlah zikir-zikir tertentu. InsyaAllah jin setan disegan sikit. Bila cerita tentang jin atau setan yang tidur di dalam lubang hidung kita ni, perlu juga dibincangkan. Setan ni mana dia punya tempat penginapan dia? Dia duduk di mana sebenarnya rumah dia? HQ, headquarters dia memang tengah laut sanalah. Entah dia Bermuda Triangle ke mana tu kita tak tahu. Tapi dia ada tempat-tempat lodging dia ada. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam rahimahullah. Dia ni seorang ulama di Ma'had Darul Hadis, Ma'bar di Yaman. Dia buat satu kitab, dia kaji hadis-hadis di manakah syaitan iblis ni tidur kalau dia berada di darat ini. Kalau dia offshore, dia tidur dekat pulau dia tu lah. Okay, kalau dia ada di darat buat kerja, mana dia tidur? Nombor satu, berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, syaitan ini nombor satu, laut. Itu nombor satu. In arsya iblisa alal bahri fayab'athu sarayahu fayaftinunan nasa. Sesungguhnya iblis itu, dia ada satu singgasana di atas lautan. Dalam riwayat lain, di atas air itulah dia mengutuskan pasukannya untuk menggoda manusia di darat. Sebab itu laut ni bukan tempat nak bergurau-gurau sangat. Sebab itu orang tu pesan, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Bukannya dia tak bagi kita kalau kail tu pendek jangan pergi mancing. Tak, nak menunjukkan laut ni bukan tempat nak bergalak-galak. Ada benda-benda yang kita tidak tahu. Itu kampung orang. Itulah maksudnya. Jangan tu sangat banyak berdoa bila pergi ke tengah laut.